4. Tanjak lebat. Oh, lu lihat. Masuk 4 ya. Jadi awalnya itu, Pak, lahan polos. Jadi di bahan awalnya ini ada datar tambahan. Ini dikerjakan oleh yang jadi tanda hitam polos. Kalau yang ini di sisa kain, potongan kain yang sudah dibuat di bidang lain, potongan kain dapat pada biasa yang lebih hitam lagi, jadi seperti ini. Nama motifnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jer, apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan. Jer selalu kerabat-kerabat RJC di mana-mana sahaja berada seluas alam raya. Tak kira di mana-mana sahaja berada, Melayu Top Jer selalu. Okey Jer, ini kali ini perkabaran kita agak lain sedikit ya. Ini pasal dukungan dari Bea Cukai Batam ya. Kalau Senanjung cakap custom ya. Jadi dukungan daripada Bea Cukai Batam untuk produksi bekel Tanjak Rumah Hitam yang kita sudah 2 bulan berjalan ekspor. Ekspor ya, bahasa kerennya macam itulah. Setiap bulan kita kirim dalam 2,000 hingga 3,000 buah tanjak ke Semenanjung Malaysia ya. Jadi saya sengaja surati Bea Cukai Batam untuk menyampaikan persoalan-persoalan terkait dengan pengetahuan kita yang tidak memadai untuk kirim barang, antar barang ke Semenanjung Malaysia. Jadi beberapa hari lalu saya datang berkunjung ke kantor Bea Cukai dan diterima dengan baik oleh sejumlah staf petinggi Bea Cukai dan ada Pak Telahudin, ada Pak Rudi juga, ada Pak Imran salahnya ya, Pak Imran. Kemudian pihak Bea Cukai berkunjung langsung ke Bengkel Tanjak Rumah Hitam hari ini tadi siang dan melihat langsung bagaimana progres bagaimana proses produksi Bengkel Tanjak Rumah Hitam, apa-apa saja yang kita produksi dan kita hantar ke Semenanjung Malaysia. Dan kita diberi banyak pengetahuan, banyak arahan agar proses barang kita legal, hanya proses barang kita sampai ke Malaysia itu memenuhi syarat rukun untuk pengiriman barang atau penghantaran barang ke Semenanjung. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah yang luar biasa, keberpihakan daripada lembaga negara Bea Cukai ya. Nah, juga pihak-pihak lain dan perintah Kota Batam juga sangat support dengan usaha-usaha kita bagaimana produk industri kecil menengah ini, IKM Rumah Hitam ini bisa naik kelas, bisa berkembang. Alhamdulillah setelah kita masuk ke Semenanjung dari proses sebelumnya setelah COVID pandemi, alhamdulillah rate income atau transaksi kita naik dalam 400% alhamdulillah bisa mencapai dalam 200 juta setiap bulan. Jadi transaksi kita mencapai 200 juta itu karena hampir 50% ya, ya sampai 50% produk kita kirim ke Semenanjung Malaysia ya. Selain itu ya pelanggan-pelanggan kerabat saudara mara kita yang di Batam juga kantor-kantor pemerintah, swasta, perorangan ya,
ramai yang setiap hari datang berbelanja ke Bengkel Tajam Paitam. Kemudian dari luar juga, dari kota-kota lain di Indonesia juga selalu menghubungi kita lewat setelah nonton YouTube RGC juga, Paitam Girl Channel, setelah lihat di media sosial kita seperti Facebook dan Instagram. Alhamdulillah berdampak baik kepada pola home industry yang kita kembangkan. Jadi home industry yang kita kembangkan sampai hari ini kita sudah bisa Bengkel Tajam Rumah Hitam sudah memberikan penghasilan dalam 40 hingga 50 bahkan sampai 60 juta setiap bulan kepada mitra-mitra kita yang sudah kita latih memproduksi bahan-bahan tajam ini ya, baik tajam, jaket, macam-macam, peci, capal juga, dari ini capal juga kita kirim ke Malaysia selain pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli, customer-customer yang ada di Batam. Ini yang membuat kita sangat bahagia dengan kunjungan daripada rombongan Bia Cukai. Ada banyak dari yang datang ramai sekali. Alhamdulillah. Doa kerabat-kerabat MCC juga tentunya untuk kemajuan usaha ini, memperhatikan pulang kembali produk kebudayaan Melayu ini menjadi lebih tinggi dan terpakai di mana saja, kapan saja, oleh siapa sahaja. Paitam Girl Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kan, monitor oleh baik. Apa-apa setiap saya berangkat nanti saya akan buat. Jadi ada rencana kapan? Ini antara 26 sampai 28, 3 sampai 28, kemudian tanggal 3. Boleh satu hari sebelum berangkat nanti saya wasai. Saya kabari, dan kalau apa nanti saat saya teman-teman yang lainnya akan lihat. Kita kabar. Kita keluar, kita kabar. Kapal ini bikin di mana? Jadi saya buat kerjasama dengan kawan dan teman kita di sekolah seni Indonesia dulu, ada sekolah seni Indonesia dan juga Padang Panjang. Iya. Padang Panjang. Kalau saya sama kalian di sana. Jadi di sana ada industri juga. Oh iya, industri yang memproduksi kapal-kapal Melayu ini. Ada ukurannya banyak lah, kayaknya sampai dewasa. Emang sih jalan nih, Pak ya? Masih, Pak. Yong, kau bisa tolong ajak Edo jadi. Ini kumpul yang kamu lagi. Foto aja, dokumentasi, nama masuk. Airport tuh kantornya. Ya. Bin, Pak. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar, aku lupa. Oh, ya terkayanya tangannya gimana? Mungkin formal dulu. Formal aja ya. Seneng atau gini? 1, 2, 3. Boleh ganti ke ya Pak? Ah, ganda. Ah, kepala Pak. Ya, ini kita rumah. Ini Pak, 1, 2, 3.